Halo guys, kembali lagi bersama Sasan Mantra. Di video kali ini ya kita melawan Chons guys, tapi gak sengaja ketemu ya di rank ya. Dan kita akhirnya menang juga guys. Meskipun comebacknya parah-parah banget guys. Itu dibantai parah-parah banget. Chons itu membunuh 22 orang guys. 22 orang dan ini matinya cuma 2 guys ya. Nih videonya nih. Nih di sini ya. Nih. Wah, kalian bisa lihat sendiri guys. Ini Chons membunuh 22 orang guys. Gila nih Chons comeback guys. Kalau dia mau main Fanny, saya rasa dia bisa top 1 sih kalau dia main terus ya. Dan ini dia di post Instagram juga guys dan ngomongnya mantap nih ini nih ting ya. Kita mulai aja videonya, cuplikan videonya sekarang. Oke? Siap ya?
Gimana guys, menurut kalian? Hebat banget Death Jones. Tapi kayaknya masih banyak Fanny lebih bagus lagi ya daripada Jones. Tapi menurut saya sih Jones itu Fanny-nya tuuh begila, bener gila banget. Dari season berapa gitu bisa main Fanny ya? Dia kalau gak salah season 4 udah bisa main Fanny dia, jago banget Fanny-nya. Tapi kalau menurut kalian pribadi ya, dari antara pemain Fanny yang paling jago menurut kalian siapa? Antara Mikasa, Jetsuan, Yasuo, Aura, Just No Limit, terus yang lagi trending sekarang siapa sih? Noob Queen ya gak salah, iya Noob Queen yang jadi top level 1 itu ya. Dari keenam orang itu, keenam apa ketujuh tadi ya, yang paling bagus menurutkan siapa? Oke udah tebak ya, langsung aja komen di video ini guys ya, yang menurut kalian paling jago gitu ya, dari yang kalian ketahuin, yang pokoknya yang gak saya sebutin juga boleh di komen aja guys ya, yang menurut kalian tuh paling jago ya gitu guys ya. Menurut saya gak terlalu tinggi guys ya, ini menang aja hoki-hokian ya lawan Jetsuan-nya. Itu benar-benar susah banget menurut saya, benar-benar susah banget. Gila tuh Fanny-nya bisa sampai bunuh segitu loh. Oke guys, sekian video saya, sampai jumpa di next content. Terima kasih yang udah nonton sampai sekarang, dan saya Mandra pamit dulu ya, dadah semuanya.